was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ketabahan istri penyanyi nasyid Alirham Suhaimi Saad, yaitu Nordiana Muhammad Naim, meneruskan kehidupan sejak pemergian suami tersayang dikagumi. Masih ingat lagi, Nordiana atau lebih dikenali sebagai Ina tenang menguruskan kematian Alirham Suhaimi yang menemui ajal akibat jangkitan kuman pada paru-paru kira-kira 4 bulan lalu. Mendapatkan perkembangan terbaru dirinya, Ina kini menetap di rumah ibu bapanya di Velcra, Sungai Arah Kota Tinggi bersama anak. Ina sibuk mengusahakan pelbagai perniagaan, termasuk dobi serta menjual produk kesehatan dan kecantikan. Ina mengaku tiada sehari ingatan kepada suami pudar, namun untuk meratap riba bukanlah amalannya. Jika mahu menangis atau mengadu, saya hanya bercerita kepada Allah, bukan sedih kerana hilang suami. Saya tak pandai sedih. Lagipun untuk apa saya bersedih, saya tahu suami tenang dan bahagia di sana. Ramai beritahu saya mereka mimpikan suami dalam keadaan yang sangat baik. Malah saya pernah termimpi berjalan dengannya menghadiri program intim. Penampilannya segar, arwah nampak muda. Dia hanya tersenyum dan wajahnya berseri tanpa menuturkan kata. Saya rujuk kepada ustaz. Saya diberitahu kalau arwah tunduk, tidak bercakap dan hanya tersenyum, benarlah itu dia. Jadi untuk apa saya menangis? Saya tahu arwah gembira di sana. Semoga segala amalan suami selama ini diterima. Saya sangat cemburu dengan arwah suami saya, katanya kepada BH Online. Ina mengaku bernasib baik kerana menjalani tempo edah dalam rumah keluarga. Andai masih berada di kediamannya di Kelantan, perasaan pasti berbeza. Saya mungkin bernasib baik sebab sempat membawa suami mendapatkan rawatan di Johor. Kalau saya masih berada di Kelantan, saya tidak dapat gambarkan perasaan kerana banyak kenangan kami di rumah, katanya. Berkongsi pengalaman pertama menjalani ibadah puasa tanpa suami, Ina mengaku perkara paling dirindui adalah berlumba-lumba untuk khatam Al-Quran yang sudah menjadi tradisi mereka 6 beranak. Namun biarpun Suhaimi sudah tidak ada lagi, Ina masih meneruskan amalan itu bersama anak Alirham Suhaimi yang juga bekas anggota kumpulan nasyid. Intim menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru, pada usia 43 tahun pada 15 November lalu. Suhaimi berkahwin dengan Ina pada 12 Ogos 2007 dan dikaruniakan 4 cahaya mata, yaitu Ahmad Hadi El-Fardi, Salman El-Khoiri, Pikros El-Fadra dan juga Nur Laila. Itu sejenak hari ini. Sekian dan terima kasih.